Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di video Lembang Mikulani Lembang. Dan ini kita akan mau membuat sesuatu apa yang aku buat ini. Dan kali ini, sesuai judul videonya, aku mau ngebuat yang kayak gini ya guys. Yang bisa ngelanti supaya ini bisa ketempel gitu guys. Ini kebetulan aku dapat hari ini ya, aku dapat yang ini dari Ustaz Imam. Ini katanya aku kalau nggak salah ini dibayar atau gimana gitu. Ini sebuah bed, ini ya, bed ujian gitu guys. Intinya ini bed, ini ya, bed anggota siswa gitu. Tapi maaf ya guys, ini jelek muka aku guys. Tuh lihat muka aku jelek kan. Jelek guys, ini supaya, ini aku beneran ya guys. Kenapa aku tetap lagi, karena ini malu gitu guys. Jadi aku videonya yang kayak ini aja. Dan gak terganggu dengan ini guys. Tapi sebenarnya aku jarang ngasih thumbnail ya. Dan video kali ini aku akan kasih thumbnailnya untuk membuatnya yang kayak ini ya. Dan sebelumnya aku minta maaf banget buat kalian semua, kenapa aku gak upload video. Karena sama sibuk di live, kedua sibuk kita kalian gitu loh. Aku tuh sebenarnya jarang belajar gitu dari yang dulu gitu guys, dari SMP gitu. Oh ya, kalau kalian ingin curhat kenapa Bang Miko jarang ngebahas video, kalian tinggal tulis di kolom komentar videoku. Apabila kalian ingin sesuatu apa dari sesuatu dari aku gitu, kalau ada pertanyaan sesuatu dari aku sudah nggak usah komen, cukup kalian komen seadanya aja dan kalian like video ini ya. Karena ini kuku aku ini belum kepotong guys, harus ini dipotong. Kalian ini lupa ya guys, nah, yang lainnya udah potong ini, tuh nggak bohong ini. Tuh, tapi aku ini kadang kayak gini ya, tuh. Ya, gitu lah guys. Untuk kalian membandingkan langsung, kalian tinggal skip aja video aku ini ya. Dan kalau kalian ingin menonton secara slow, kalian tinggal atur kecepatan menjadi 0,8 kali gitu loh. Kalau video aku ini kecepatan 1,5 kali gitu. Soalnya kalian bisa teliti banget untuk membandingkan ini. Oke, langsung kita mulai ya guys. Jadi bahan-bahannya adalah cukup kalian sudah mendapatkan yang seperti ini ya. Ini awalnya nggak dipasang yang kayak gini. Sekarang aku sudah bisa memasang yang kayak gini ya. Yang gantungan untuk nempel di baju gitu loh guys. Nempel di baju gitu. Ya, ini kayak gini lah guys. Aku sudah mendapatkan yang ini, dan di sini ketika kalian menarik yang kayak gini, ini kali ini panjang banget untuk seseorang yang ingin memegang ini kalian gitu loh. Nah, jadi alat yang pertama adalah cukup kalian mendapatkan ini, dan ya yang banyak kedua adalah sebuah foto polaroid atau foto yang lain juga boleh sih guys. Nah, ini kan contohnya anime, terserah kalian ingin pasang anime atau pasang foto real life gitu, misalnya foto yang kayak gini ya, yang kayak gini atau foto anime juga boleh, atau foto yang pecinta real fans yang kereta api juga boleh sih. Aku juga ada yang bus yang ini, misalnya ini kalian juga boleh pasang kayak gini ya. Misalkan kalian foto dulu ukurannya supaya ini cocok atau tidak ketika memasang yang kayak gini ya guys. Nah, yang bahan yang ketiga adalah ini sebagai background yang kalian ingin pakai untuk yang ini ya, itu maksud saya. Dan yang ketiga adalah sebentar ya guys, aku ini ambil pena dulu, pena sebagai bahan ketiga karena di sini nggak ada gitu. Jadi aku cari dulu ya teman-teman. Jadi beberapa detik kemudian ini berlangsung ketemu pena aku di sini loh guys, tuh aku nggak bohong. Nah, ini pena ketiga adalah pena. Dan pena ini berfungsi untuk mengukur background yang kalian ingin ditempel di bed cover, bed anggota murid gitu guys di sini. Ini kalian harus cocokin dulu ukuran ini cocok atau tidak. Disesuaikan lah ya, maksud saya. Dan jangan lupa pakai gunting. Masa membuat ini nggak pakai gunting guys? Masa pakai tangan itu tidak masuk akal ya. Oke, langsung aja kita buat ya teman-teman. Nah, ini sebelumnya ini aku udah lama banget sih dapat ini guys. Ini bukan beli atau apa, ini aku ketemu di sekolah, serius loh. Ketemu di sekolah yang serius, nggak bohong ini. Ini trading card ya pasti. Ini trading card ya pasti. Tuh, maaf ya, ngomongnya agak lebay gitu. Nih. Ya, Mizuki ya guys, ini dasnya. Dan ini pasti tipenya seksi ya, setiap karakter Aikatsu di sini. Ini kalau kalian tahu anime itu pasti tahu lah ya. Ini bagian cardnya ada apa gitu. Ini kan trading card ini bukan merupakan kata asli, bukan ya. Oke, karena aku nggak mau masang ini karena ini kurang suka aja gitu. Masa ini kartu, kita cari yang fotonya aja. Misalnya aku ingin memasang foto yang ini waifu aku doang ya guys, yaitu yang Mary Juno from anime Aikatsu Stars ya teman-teman. Dan mari kita mulai untuk membuat yang ini. Jadi kita lepasin dulu ya teman-teman. Ini bisa dilepasin sih di sini. Ini kalian tinggal tarik aja di sini di bagian lubang belakang. Ini kenapa aku tutup karena muka aku jelas guys. Ya, ini benar aku fotonya di studio ya teman-teman, studio sekolah aku. Ada gedung, bukan gedung besar banget, kayak apa sih, kayak studio biasa aja gitu, nggak ada studio yang besar itu, nggak ada. Itu bisa juga, aku pernah lihat YouTube channelnya. Ini kalian pasti tahu lah ya, YouTube channelnya Nurul Komatur, suasana sekolah aku gimana. Ini kalau kalian ingin tahu keberadaan sekolah aku gimana, tinggal kalian nonton video aku yang sebelumnya ya. Minimal kalian nonton part 1 sampai part terakhir gitu. Ini kenapa aku nggak hitung part terakhir, karena ini banyak sih video sekolah aku yang pernah aku reaction sebelumnya. Jadi untuk video yang sebelumnya, ya, kita lepasin sini. Kita lepasinnya kayak gini aja ya guys. Tuh, ini kayak gini kan, ini kan kosong. Kita taruh ya. Ini jadi kayak gini ya teman-teman. Ini ingat guys, ini aku lahirnya di Tangerang, bukan di Jakarta. Karena ini sesuai, apa namanya, akte kelahiran kalau salah ya. Ini atau di mana gitu. Ini kan sebelum almarhum kakek aku masih tahu ke aku gitu, bahwa aku lahirnya di Tangerang. Padahal aku lahirnya di Tangerang, bukan di Jakarta gitu. Jadi almarhum kakek itu lokasinya yang ini aja. Di sini, Jakarta 20 November 2023. Nah, tanggal ini juga salah. Jadi ya, itu tanggalnya 19 November ya, bukan 20 November. Itu salah ya teman-teman.
mungkin dari kecil aku nggak terlalu tahu tanggal lahir aku serius ya guys, dan aku baru tahu tanggal lahir aku kayak apa gitu. Ini ya guys, aku udah tahu ya dari beberapa umur aku yang sebelumnya pasti tahu ya. Dan aku terkejut kenapa ini terus tanggal lahir tempat lahir aku di Jakarta padahal ini Tangerang ya, dan masa tanggal lahirnya juga di sana, harusnya ini tanggal 19 itu. Nah kita lihat sedikit di sini guys, ini kalian pasti bertanya-tanya denganku. Kalau kalian ingin bertanya denganku, maka kalian mendengarkan dulu apa yang aku bicarakan, baru kalian langsung menontonnya dan mendengarkan video aku ini. Jadi di sini kan ada tulisannya ini, kita perhatikan SMP. Padahal aku SMP agak jelas ini. Jelas ini, lihat ini tuh dasinya tuh guys. Nah ini ingat nih guys, ini dasi ini aku belum punya ini aku belum punya dasi dan juga belum beli dasi sendiri gitu loh guys. Dan dasi di sekolahku ada dasi yang biasa, terus ada dasi dan yang ada buat tuliskan logo ini sekolahku. Itu logo Nurul Qomar. Jadi contohnya peci aku sudah memberikan logo atau lambang sekolahku ya guys. Ini aku belinya beberapa hari yang lalu. Ini kalian tahu lah ya Facebook aku yang seperti apa. Dan aku pernah ngeposting peci ini ya. Ada peci hitam yang ini sama peci putih. Tapi kenapa aku nggak mau ambil? Karena kalian pasti tahu lah ya aku posting apa di Facebook. Pasti kalian like ya beberapa postingan yang sebelumnya. Pokoknya gitu ya teman-teman. Ini hanya salah cetakan doang atau ini salah penulisan gitu guys. Kenapa ini buat tulisan SMP padahal ini SMA jelas. Mungkin kalau yang lain juga pasti banyak salah sih. Nggak salah atau gimana? Aku nggak ngecek dulu. Nah itulah guys, untuk info yang video menjelaskan lagi nih, bakal aku ngebahas video selanjutnya aja deh. Kalau misalnya mood aku meningkat ya, kalau misalnya mood aku menurun ya otomatis aku nggak ngebuat video, dengan berusaha aku nggak mau ngebuat video setiap hari. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi untuk mengukur yang foto yang kayak gini, kalian harus ukur melalui kartu yang kayak gini. Maaf ya, yang kayak gini ya. Jadi kalian ini ya, apa namanya? Ini kayaknya pelan ini juga bisa dicatat gitu, atau dicatat juga maksudnya mau dicatat dan dicatat juga boleh sih. Nah, kita lihat dulu ini gambarnya gimana gitu loh masalahnya. Oke. Kita sesuaikan dulu ya guys di sini. Nih, sesuaikan. Nah, sini ya. Sini enggak sih? Sini ya. Kayak ini kayaknya pena salah satu memberikan ketika aku mengguntingnya secara disesuaikan dengan ini ya kartu anggota. Ini semoga kelihatan ya, guys. Ketika aku mengukur ya kartu anggota siswa atau murid ya. Nah ini agak rapi kan teman-teman ya kan, agak rapi kan ya lah bang, itu lagi telang buat ya, aku mau sombong ya guys, ini pasti kalian ingin membuatnya supaya nggak malu gitu loh ketika kalian ingin lihat foto sendiri gitu loh ya. Asli ya guys, aku jarang foto, sama sekali jarang berfoto gitu loh. Nggak tiap hari, mungkin kalau tiap hari mungkin itu dulu ya teman-teman ketika aku ingin jamet gitu. Sekarang aku nggak jamet lagi, mungkin aku jametnya seorang pro player samaran gitu, ada di Facebook aku. Pokoknya aku soal akun Facebook aku nggak bakal ngasih tahu ya teman-teman. Mungkin kalau kalian setelah menonton video, kalian tulis di kolom komentar, pasti aku nggak akan kasih tahu Facebook aku itu apa. Dan aku selama ini nggak main Facebook dulu untuk akun itu, bahkan aku buat akun baru lagi rencananya ya guys. Kan sekarang aku orangnya kayak gitu, nggak main Facebook tujuannya untuk mengenang sesuatu di dalam postingan. Dan habis ngeposting gitu tinggal liatin beberapa reaction yang telah aku upload, udah itu doang sih guys. Sebenarnya sih Facebook tuh menarik kalau ketika kalian ngebuat gitu loh, dan sama aku juga, tapi aku ya memang itu aja sih, tapi terserah orang sih. Setiap orang kan memiliki cara yang berbeda, nggak harus sama. Oke, kita gunting ya teman-teman. Nah ini kayaknya kurang aja, dan kalian tinggal gunting seadanya aja, walaupun yang di bagian bawahnya ini nggak sampai full ya. Ini guys, aku langsung aja kita membuat langsung ya teman-teman, karena ini memori aku mau penuh ya kayaknya ya, sebab video aku yang tadi potong ya teman-teman. Kalau nggak rata maaf ya teman-teman, ini aku sedang mengintip kok. Terus aku kemarin cerita guys, menurut kalian, kalau menurut aku ya enggak sih, mungkin aku hanya ngasih tahu ke kalian secara penting aja gitu loh, nggak harus menyebarkan cerita aku ya gitu lah. Hidup seseorang tidak boleh aku sebar gitu loh, apalagi kehidupan aku ini nggak harus aku ceritakan gitu loh. Mungkin dulu aku rajin banget ya yang namanya cerita ke seluruh keluarga gitu loh, mungkin nggak tahu di video mana gitu loh. Oke, pokoknya ini gunting ya teman-teman, ini selebihnya kamu harus gunting di sini ya, di kakinya gitu loh. Kemudian terus disusun ini tinggal ngerapin ya teman-teman. Gini aja nggak apa-apa ya, maaf ya kalau jelek ukurannya kayak gini. Ya, kita tempel deh guys di sini. Kita tempel deh. Lepas, cara masangnya kayak gini aja guys. Cukup kalian ini ukurannya nih guys, kurang nih. Bermasalah ya, teman-teman. Bermasalah sedikit ya, teman-teman. Kita usahakan semoga ini tidak biar enggak bermasalah gitu loh. Maaf. Video aku ini kepotong 3 kali sudah ya. Semoga enggak kepotong itu video ini. Oke.
kita tinggal pasang. Semoga muat ya, amin. Ini muat ya, teman-teman. Jadi deh guys, masalahnya nih agak gelombang-gelombang gitu. Ini bakalan aku benerin lagi. Dan itu doanya sangat penting buat tutorial yang kayak gini. Dan jangan lupa di aku berhasil. See you next time video, bye-bye. Ini aku bakal benerin setelah selesai video. Okay. See you next time video, bye-bye. Kalau aku mau buat video lagi ya teman-teman, kalau mood aku meningkat gitu. Okay.